Ya oke, selamat siang buat para sobat Kanangres ya di seluruh Indonesia, khususnya di Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Kali ini alhamdulillah pesanan kandang kambing portable udah ada banyak orderan masuk dan beliau sudah percaya ke kandang kambing portable ya. Berhubung kemarin kan kandang udah siap semua, jadi tempatnya agak berantakan pemirsa, jadi mohon maaf lah. Soalnya belum kelar semua, tuh yang sebagian aja tuh di sana 10 unit juga belum dikirim. Ini alhamdulillah Jakarta udah siap dikirim, jadi gudang kita agak berkurang buat menyimpan kandang yang sudah jadi. Karena apa namanya, garapannya alhamdulillah bulan ini dari bulan kemarin sudah banyak orang yang percaya. Oke, pemirsa, buat yang mau melihara kambing yang di sananya bekas rumah di dalam bisa, terus ada atap yang tidak terpakai ya, ini kita bikin ini ke daerah Tasik model koloni, tapi dia beliau ya minta apa namanya, unitnya dipotong jadi dua ruangan. Jadi ini memang kelihatannya juga unik sih. Tempat minumnya kecil. Nah, ini tempat minumnya kecil banget pemirsa. Nih, dari belakang kelihatannya seperti ini ya. Kecil banget. Ini tempat minumnya kecil, imut dan lucu. Bisa buat kotak amal juga bisa, tinggal ditutupin. Nah, karena apa kecil ini? Soalnya kan koloni mah biasanya ukurannya 2x2 gitu ya, bersihnya ini pemesan dari tasnya pengen dibikin jadi 2 ruang. Nah ya kebetulan beliau juga yang pesan ini di Tasik, dia orang kerja di propan, cat propan itu jadi. Nah ya belum pernah endorse yang di Jogja, iya. Ya udah mungkin. Ini sekat itu sekat ya. Nah itu udah ready semua pemirsa. Buat yang ke daerah Ciwidey, ini juga custom. Ini custom, tapi ini customnya nggak terlalu custom ya. Cuma ada belahan ruangan saja. Jadi 2 unit. Dan di sana juga ada teman-teman saya, kru yang lagi apa namanya, muat. Saya juga nanti ikut muat lah. Soalnya kasihan di sana panas. Ini panas banget pemirsa. Dan ini ada Mas Agus, Mas Bogor, ada Mas Yoga ya. Ini Bang Agus lagi bikin sekat ya, Bang Agus. Semangat. Lagi bikin. Ah ini, iya. Ini panter saya kalau misalkan pengiriman jauh dari sini lagi diburu-buru. Nah ini ada. Ya. Iya. Banyuwangi gimana? Ya alhamdulillah lancar. Sukses. Tapi dengkulnya kakinya sesak. Oh, kakinya ada sepuluh kemarin jatuh. Aduh, semangat ya. Ya. Semangat siap. Nah, ini ada Mas Bayu. Ini juga baru pulang dari kota, dia ikut lagi ke kandang kami. Portable ya. Mas Bayu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat. Oke. Okay. Ah, semangat. Ini pemirsa. Ini Gopur. Hah? Hah? Saya mereka nak kan, dalam mereka merah jere. Aduh, kem. Nah, ini ada Mas Yoga di sini lagi benerin strut. Strutnya rusak. Kemarin ya, Tang, jeblok apa mas ini? Iya. Jadi ini lagi didandani sama Mas Yoga, ahli mesin strut. Kebakaran. Iya, pemadam kebakaran dong. Semangat tapi semangat ya. Jangan semangat. Ada suhunya di sana di belakang. Biarin lah. Kita lihat aja ke depan, pemirsa. Di sini ada teman-teman saya yang lagi muat ya guys. Ya sekarang alhamdulillah pegawainya bertambah, soalnya banyak banget ini. Ini 10 unit aja udah kayak gini. Udah penuh kemarin sampai tuh. Nah tuh sampai sini pemirsa, kita naruh barang soalnya gudangnya belum pembesaran lagi. Ya nantilah kalau ada rezeki dan pesanan yang banyak, kita bikin gudang yang apa namanya, yang gede buat nyimpan kandang yang sudah siap di set dan kirim ya. Nah ini sampai ngelembak sini, ini yang ke Jakarta tapi ini langsung dimuat ya. Sini juga ada teman saya Bang Asep, Tio, Yadi sama oh ya Mas Dani itu kan. Mas Dani itu kru apa namanya, kru baru kami. Iya, harus di sebenarnya. Mari. Pemirsa mari. Ya.
ngomong baik ngomong saya jadi gue. Saya kru baru ya, asal saya Kali Pucang, nama saya Dani Priyatna. Di Comot sini getir ya. Ya bisa gue tok. Aduh, nah ini ada Bang Asep tuh yang jadi Bang Tion nih. Ini bagian pemimpin muat saya mau Bang Be gimana ya. Ya pemirsa, ya sekarang pengiriman mau ke Jakarta lah ya. Berapa unit kok? Oh, berarti 3 unit. Ngarang. 4. 4. Kalau ini 2 baterai 2 terus sama kandang domba garut dia 1 unit. Ya. Jadi buat pemirsa yang mau lihat pemasangan kami di Jakarta nanti kita bisa kasih termoknya ya. Iya. Dan kebetulan saya enggak ikut berangkat ya pemirsa. Karena ya. Lagi menggarap ke daerah Bandung, Ciwidey. Oh iya itu. Ya mungkin nanti besok lah kita kontak kan. Ada namanya di sini di nomor phone saya. Kalau misalkan kita yang mau lihat ke Jakarta, yang dekat di Jakarta bisa lihat kanannya, bisa lah lihat aja. Nanti bakal tanya. Tapi ini nggak apa-apa aja. Mungkin kita lanjut lagi nanti di apa ya? Ano. Part keduanya yang kecil pengira istikal kira dia orang saya iya nah gitu. Nah kebetulan panas banget ini cuacanya edan bisa nih apakah sampai irang weh aku nih. Mungkin lah besok lagi aja di sana ya kita reviewnya part 2 nya yang sudah jadi terpasang dan kelihatannya kan cukup habis jelas ya Pet ya? Kalau kayak gini kan kelihatannya masih berantakan masih tuh. Gimana caranya nanti aja di sana. Bisa kita review lagi, kita kasih tahu lagi buat pemasangan ini ya. Oke mungkin terima kasih buat saya terus ikut aja video kami di kanal kami Portable Pangandaran dan teman saya Asep Sunandar. Ya. Logonya gue ya. Lagi. Tam. Siap mana mau itu. Dan salah, ini teman saya. Ya, ada saya, Sunandar. Oh, mengucapkan terima kasih buat orang yang sudah percaya, Pak. Iya. Ke kandang kambing. Kandang kambing portable. Terus? Terus? Dan yang mau pesan gimana? Mau pesan? Yang mau pesan? Ya, yang mau pesan bisa aja hubungi kami di bawah ini. menyediakan. Ya. Dia gugup dia kalau kamera. Jadi kami di sini menyediakan kandang koloni, baterai, custom, bagarut, saung, rumput kayu dan sebagainya yang terbuat dari kayu ya. Nah, mungkin sekian saja. Lanjut lagi besok ya pemirsa. Saya mau muat lagi. Oke. Yaudah pemirsa selamat siang. Oke, semangat. Salam kandangers. Salam kandangers. Salam kandangers.